Halo teman-teman, ketemu dengan Dr. Grant di channel Grant Lee yang masih saja sendirian, butuh pasangan ya. Siapa tahu kamu mau jadi pasangan saya di sini atau di sini ya. Tapi yang cantik-cantik aja ya, yang jelek jangan. Oke, saya sekarang punya dua produk ya. Yang satu adalah Garnier Men Acne Fight dan yang satu adalah Mia Glancy White Expert Night Cream. Jadi ada dua produk ya, produk buat cowok dan produk buat cewek. Mana yang kamu pakai? Oke, kita bahas mulai dari yang pertama dulu. Garnier Men Acne Fight ya. Ini adalah produk dari produksi Garnier PT Yasuyor Indonesia Jababeka ya. Wih, tulisannya kecil-kecil banget ini. Ini ada komposisinya. Komposisinya aqua water, citrus extract dan lain-lain. Jadi tidak ada paraben ya, kok kamu yang sangat takut dengan paraben, ini enggak ada parabennya. Ada BPOM dan ada halalnya. Jadi ini halal untuk dimakan, tapi enggak tahu aman atau enggak ya. Terus ini adalah produk men ya, padahal mau men, woman atau LGBT atau bencong, transgender, selama itu kulitnya manusia semua bisa pakai kok ya. Jadi ini hanya sekedar marketing aja ya, untuk mendapatkan para buyer-buyer laki-laki. Jadi sebenarnya mau dipakai laki-laki atau perempuan bisa aja. Nah, terus yang perlu kamu perhatikan lagi ya, ini ada tulisan Thailandnya. Jadi kalau ini produknya sudah diekspor ke Thailand ya, jadi sangat bagus juga sih. Kalau dari segi administrasi lengkap semua, BPOM, komposisi, cara pakai dan lain-lainnya ada. Nah, langsung aja yang Mia Glancy. Mia Glancy ini diproduksi oleh PT SCA Natural Cosmetindo. Dan dia sepertinya adalah selain dari pabrik juga sebagai distributornya juga ya. Jadi kalau untuk harga kemungkinan besar sih lebih murah kalau misalnya produk ini bukan maklon ya. Di sini saya nggak ngelihat untuk siapanya, cuma hanya diproduksi oleh PT SC Natural Cosmetindo. Untuk harga saya sedikit lupa ya, berapa ya, terlalu banyak beli-beli ya, jadi sering lupa. Laki-laki itu gitu ya, jadi beli-beli-beli-beli lupa berapa harganya. Laki-laki ya, tapi kalau perempuan pasti diingat-ingat. Ya, begitulah wanita. Nah, di sini kita lihat dari komposisinya, dia ada bahan pemutihnya berupa niacinamide, potassium azelaic diglycinate, terus juga ada sunflower seed oil. Terus habis itu juga ada beeswax. Oke. Jadi ini adalah produk oil base. Kamu yang pakai ini, kamu bakalan bisa glowing karena ini adalah produk oil base. Nah, oke, kita buka dulu, kita coba main masak-masakannya. Oke, kita cek
satu per satu ya. Dari Nonikit ya, ini berwarna sama-sama coklat ya. Hidroquinonnya berarti ini sih negatif. Dari lab test kit pun juga coklat ya. Ini warna coklat, yang ini agak ke hijau-hijauan, kuning. Kuning, bukan hijau ya. Karena memang di reagennya, kalau yang ini tidak ada merkurinya. Nah, jadi dari hasil semuanya ini masih baik-baik aja semuanya ya. Kamu mau pakai yang Garnier Acne buat laki-laki oke, okay. Buat perempuan juga oke. Okay. Begitu pula juga Mea Glancy buat laki-laki oke, okay. Buat perempuan juga oke. Okay. Nah, yang perlu digarisbawahi untuk Garnier Acne Fight ini untuk kulit berjerawat dan berminyak karena dia water based. Sedangkan yang Mea Glancy ini untuk kulit kering ke arah normal, jangan digunakan untuk kulit berminyak apalagi yang berjerawat karena ini oil based, justru akan tambah bikin kamu berjerawat. Tetapi ketika kulit kamu kering ataupun normal, kamu menggunakan Mea Glancy, ini malah akan timbul glowing, efek glowingnya keluar. Oke, cukup sekian dulu. Kamu kalau suka silahkan subscribe atau like atau bagaimana sakarepmu. Endak pun juga sakarepmu, yang penting aku berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang terbaik buat kalian semua. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.